Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Supatmin dan semua yang menonton video ini, apa kabar? Di kesempatan yang baik ini kita mau take off dari area progres jalan tol Betung Jambi atau Bayung Lentir Tempino Seksi 3. Ini di kilometer 18. Kita mau melihat-lihat tempat perputaran dan interchange overpass jalan layang yang mau dibangun di area sini. Oke, langsung saja. Let's go. Oke, kita terbang melihat pekerjaan interchange tempat perputaran. Tempat overpass ini tempat layang nantinya. Nah, begitulah cara kerjanya. Membenamkan paku bumi. Kita lihat sekelilingnya. Sudah hampir tenggelam. Oke, kita putar sekali lagi. Putar ke kanan ya, tadi ke kiri, ini ke kanan. Ini di area bakal interchange ya, tol layangnya di sini, perputaran pertukaran dari Riau ke Jambi, dari Jambi ke Riau dan dari Jambi ke Sumatera Selatan.
Di sini nanti dibuat overpassnya, overpass ya, tol layangnya di sini dibuat. Kita melihatnya ini dari tinggi ketinggian 30 meter guys. 30 meter. Ini tempat untuk membuat tiang. Tiang overpass di area interchange. Area pertukaran dari Jambi ke Riau ke Palembang. Nah, di sini tempatnya makanya luas. Diperkirakan akhir tahun 2024 ya. Tol Bayung Lencir Tempino ini seksi 3 ini sudah bisa dipergunakan karena dapat dari diprioritaskan oleh Bapak Jokowi agar dipercepat pembangunannya. Oke, sudah kita lihat cara penanaman paku beton, paku bumi menggunakan alat apa itu namanya. Kalau yang tahu silakan komentar, saya belum tahu itu namanya apa yang untuk memukul-mukul paku bumi itu. Silakan di kolom komentar. Oke, kita kembali ke home. Naik dulu dengan ketinggian 100 meter. Dia mengarahkan kamera ke lokasi. Oke, kamera kita arahkan ke bawah. Nah, itu lokasi saya sudah nampak. Landing. Baterai 60%, sinyal remote penuh, GPS 32%.
Oke, mendarat dengan selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.